الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وأي orang-orang yang beriman taqwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang tepat, yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yuslih lakum a'malakum, diperelokkan kepada kita amalan kita, pahala dan ganjaran kita, diampunkan dosa kita. Sungguh Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan penerima taubat pada hamba-hambanya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan lagi untuk berada di dalam majlis ilmu, berada di salah satu taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita benar-benar berada di akhirat nanti di taman-taman syurga, menikmati keindahan yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga tuan-tuan kita terhindar daripada COVID-19, COVID-19 yang hari ini makin banyak, katanya 3,000. Kedah pun meningkat. Berapa banyak atau ratus? Naik ratus. Naik ratus, ratus lebih. Kadang dekat 200, banyak. Jadi tuan-tuan hati-hati, jaga SOP. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya ingat masjid adalah tempat yang paling selamat untuk kita pi daripada supermarket, daripada tempat-tempat yang lain, kenduri dan sebagainya. Bolehlah kita ketat SOP. Berapa orang yang nak ikut? Berapa yang boleh ikut? Berapa orang yang nak ikut? Lain-lain kali tak boleh nak ikut. Pasal kiri kanan tak ikut. Kita di masjid tetap. Tempat duduk tentu. Ada tanda warna hijau, kan? Di sini. Kalau kami warna merah ke hitam. Tu kami. Tak kira lah apa pun. Jadi dah siap tempat duduk. Jaga dan apa nama, elakkan bersentuhan, apa nama ni, pakai hand sanitizer tu, pakai juga pergi mana-mana tempat. Kalau kata boleh, ada dalam kereta, ada di rumah, ada di masjid pun ada, dalam poket pun ada. Itu kemas semua tu, tu orang pergi skema betul-betul jaga. Tapi boleh betul lah, mudah-mudahan kita terhindar daripada COVID-19 dan sentiasa alert, ambil perhatian dengan apa yang info-info yang dikhabarkan kepada kita di media masa, terutamanya yang rasmi lah. Baik, itu COVID-19. Baik, kita teruslah kepada hadis kita pada malam ini, 40 hadis peristiwa akhir zaman, tanda-tanda kiamat kecil. Hadis yang ke-19 kah? Betul. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, sebenarnya tak ada sebablah kita meramaikan masjid, sebab kita kerja-kerja lain tak berapa nak pergi, tak boleh nak buat dah. Jadi main masjid lah. Penuhkan masa kita atau tidak. Nak main masjid tak ada ni, kena sana, kena pergi sini, sinun, kan? Ni nak pergi alasan apa lagi?
melainkan malas tunggu pada buat macam mana kan. Jadi kita pun boleh ajak lah. Kita pun alhamdulillah dapat menjejakkan juga kaki kita ke masjid. Mudah-mudahan kita ditambahkan hidayah kepada kita dengan hidayah yang sedia ada. Baik, insya-Allah. Sedikit laki-laki dan ramai perempuan. Hadis yang ke-19, 40 akhir zaman. Akhir zaman ni perempuan banyak, laki sikit. Pasal apa? Pasal nak bagi, nak suruh laki menikah ramai lah. Tapi tak menikah ramai juga. Termasuk hak duk cakap. Cakapnya berani, buatnya takut. Tak apa lah. Saya dan Tok Imam sama. Bini aku dengar mampu eh. Tak apa, tak apa. Melawak je tak apa. Sambil gelap, tapi tak serius pun. Jangan. Sayang. Takut bini. Kita masuk persatuan, takut bini. Masuk Tok Imam kali. Tok Imam presiden, saya timbalan presiden. Baik. Tak apa. Sedikit laki-laki dan ramai perempuan. Kesian perempuan ni. Ramai tapi perempuan juga tak kesian kat perempuan. Laki duk kesian dah kat perempuan. Perempuan tak pun nak kesian kat perempuan ni lagu mana eh. Baik. Kita baca teruslah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد أخرجه الشيخان. Syaikhani maknanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua syekh dalam ilmu hadis, iaitu kalau disebut syaikhan, Bukhari dan Muslim. Maknanya sahih sungguh lah. Baik, artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, aku akan menceritakan kepada kamu satu hadis yang tak ada, yang tak akan ada orang lain cerita lepas aku ni. Maknanya dia seorang cerita. Pasal apa? Special sikit ni. Sayyidina Anas bin Malik, dia adalah khadam, dia adalah pembantu kepada Rasulullah. Jadi banyak benda lah yang dia dapat sebab dia rapat dengan Rasulullah. Kita pun sama lah. Lagi kita rapat dengan orang tu banyak, lagi banyak lah kita dapat daripada dia. Kita jarang ataupun kita beranggang ataupun kita tak rapat dengan orang ni, tak dapat banyak kita. Kalau kadang-kadang ada orang tu tutup rapat rahsia dia kat orang ramai, tapi ada juga akan tahu rahsia dia, tapi kena pergi korat ke mana, kena pergi korat dengan orang yang dekat dengan dia. Macam tu lah kita katakan. Yang ni Rasulullah. Jadi rapat. Kalau kata bahagian yang sulit-sulit lagi tu isteri-isteri Rasulullah, khususnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Atau banyaklah pasal duduk dengan Nabi, duduk dalam rumah serumah dengan Nabi, tahulah. Orang rumah tak tahu, sahabat yang duduk dalam rumah tu pun kena tanya Sayyidatuna Aisyah lah. Jadi tok guru kepada sahabat-sahabat jugalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kiamat itu ialah sedikit ilmu. Ceritanya hadis ni bukan cerita pasal lelaki perempuan ramai ke sikit ya. Dia ada beberapa lagi benda yang disebut, tapi highlightnya hak tu. Pasal hak tu bila dengar tajuk tu sensasi lah. Jadi pakai nak tengok lah hadis ni cerita apa. Nak tengok, nak baca. Kalau baca, kalau cerita, kalau sebut tu, kalau disebut
tanda kiamat sedikit ilmu. Tak mau baca, menyegan, tak puas lagi lah baca. Tapi tengok, lelaki sikit, ramai perempuan. Ini apa Dia ada tarikan lah kan. Alah, tengok dalam YouTube tu sama lah kadang-kadang. Kita ni banyak ilmu YouTube lah ni. Cuma nak kena hati-hati je lah, dan jaga-jaga lah. Saya pun banyak banyak maklumat yang dapat di sana. Cuma kita nak kena hati-hati, ada maklumat yang kita tak boleh nak ambil terus. Ada maklumat yang palsu, ada maklumat yang direka, diadakan yang dan sebagainya. Jadi kita kena ada ilmu nak tapih maklumat ataupun ilmu ataupun kita kira ilmu yang masuk yang mai kat kita tu kena tapih. Bukan baru ni depa viral kuaci haram. Pasal di supermarket dia tulis makanan yang haram. Buh antaranya kuaci-kuaci itulah. Kak orang nak makan dia tu kan kenyang pun main-main ni. Syok-syok je orang muda, orang tua pun entah juga apa. Tok Imam entah apa. Nah. Rasa muda ni dah berasa dah tua dia tak wan kan. Kadang saya duduk tengok heran dia jadi ketagih ke aku mana orang tu tahu. Tak ada apa semang-semang ramai pakai tu. Jadi rupanya tak betul dapat dah halal jakim. Awalnya tak ada dapat, lepas tu orang duk hinyak, duk bising pun semua, depa pun ambil. Depa pun ambil lulus dapat halal jakim. Tapi memang keluaran bukan Islam lah. Memang pun banyak kita dah cerita sebelum ni kan. Lebih kurang 80% saya sahkan daripada sahkan kau apa nama daripada kawan saya yang sesahkan yang jaga bahagian hak halal apa nama jakim tu. Ya, lah ni pun sama 80% apa ngapa ni yang buat makanan untuk kita plastik segera dan sebagainya tu orang bukan Islam. Laksa payah oh dapat boleh. Kampung kami ada seorang lah, dia duk edak mula-mula apa jenis apa nama daripada kilang apa seri apa roti mi kuning ada beberapa hak yang kilang seri tu, tapi laksa tak ada. Lepas tu dia buat laksa, tengah duk buat uji kaji apa nama orang apa eksperimen nak bagi tahan lama, bagi setahun tahan, tapi kadang dia kena macam mana nak jemur, nak bagi dia kering, kemudian nanti apa nama bila nak masak besok ni nak kena rendam, lepas tu nak kena masak berapa, tak mau bagi hancur dan sebagainya. Tengah buat, saya pun dah rasa lah ni anak Korea saya lah, dia pun buat kilang tepi rumah kecil-kecil lah baru. Lepas ni insyaAllah lah kalau maju jadi besar apa laksa, oh laksa payah jumpa kan. Tu salah satu lah. Tapi laksa yang ada di pasaran tu kebanyakannya bukan Islam. Kadang-kadang ada orang Islam ambil kesempatan, orang Islam sendiri ambil daripada kilang yang bukan Islam, daripada packing, betul kata produk Muslim. Wah, cek-cek rupanya mohong. Tu pun nak kena hati-hati dan nak jaga. Bukan tak boleh, cuma kita kurangkanlah makanan yang kalau kita tahu dia bukan daripada Muslim. Pasal kan diambil kira juga tentang akidahnya dengan syariatnya dan sebagainya. Baik. Mana tadi, di antara tanda kiamat itu ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan, banyak perzinaan. Saya nak cerita apa tadi, apa nama dan YouTube tu, maknanya kadang-kadang tu dia penceramah ataupun pengkuliah ataupun pentazkirah tu sejam dia sejam, tapi dia buat tajuk tu ya Rabbi, cerita 10 saat dah sampai benda yang tajuk tu. Kita pun tunggu tang mana ni. Habis bila. Dalam video lah sikit dia cerita. Jadi nak bagi sensasi. Jadi orang pun tengok ah. Bila laku tengok, orang tengok ramai. Orang banyak like, orang subscribe banyak. Depa boleh duit. Ui. Bukan sikit-sikit. Kalau kata hak kemas-kemas tu belas ribu, puluh ribu pun ada. Melalui pendapatan YouTube saja, buat video, hantar pergi YouTube, kemudian sampai dia punya tahap dia tu orang ramai banyak like pun semua, apa nama YouTube ataupun YouTube ke YouTube, dia Google kot bagi dia apa gaji.
Makan kot tu eh, buat video eh. Di mana pun video eh, dulu duk pikir natang apa lah, apa-apa sikit-sikit video tu. Oh, video tu boleh buat duit. Saya buat juga, tapi tak ramai lagi yang subscribe. Ha, kita tak, yalah tulis tajuk pun tajuk tajuk betul eh. Aku nak buat sensitif. Ha, saya sebut kan, dia cerita semua. Ala benda yang high sensitif tu, cerita sikit lah. Maknanya orang duk viral aku, contohnya cerita pasal apa da'i hari tu ni. Saya cerita 2 minit, 3 minit ya. Tapi cerita pasal 40 hadis akhir zaman. Boleh je kalau saya nak ubah tajuk, apa nama ni, da'i. Siapa da'i apa? Syed, Syed. Da'i Syed, dot. Ha, buah tu kan. Ha, tapi hari mula dengan 40 hadis dulu. Boleh lah nak buat aku tu. Banyak orang tengok. Pasal bila ada satu isu tu, mereka akan cari Google search, apa nama, YouTube search tu, dia akan cari da'i Syed. Akan naik lah semua hak yang mereka buat video tentang da'i Syed. Ha, termasuk saya pun ada datang tu. Ha, pakai kita tengok lah. Tambah. Boleh kita buat macam tu. Tapi tak apa-apa nak syok lah. Kan? Kalau kita betul-betul nak cari, bukan satu populariti, satu nak cari duit teguh. Kan? Tak apa lah. Pelan-pelan. Ini benda-benda yang kita tu nak abangnya macam tu lah. Macam mana boleh kau tu? Ni pasal tajuk baru ni, tajuk pasal apa, tajuk pun sedikit laki-laki dan ramai perempuan. Tapi memang ada kaitan pun dalam ni, dan antara benda yang penting, kalau disebut sedikit ilmu macam di atas tajuk tu, ada sebelum-sebelum ni hadis dia cerita macam tu lah kan, jadi dah biasa sangat. Yang ni yang kurang ataupun luar biasa, lepas tu dia wubuh highlightkan hadis tentang sedikit laki-laki dan banyak perempuan. Okay, di antara tanda-tanda kiamat itu ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan. Sebelum hadis-hadis pun dah ada, dah sebut. Banyak perzinahan pun ada hadis-hadis yang banyak sebut tentang ini. Ramai kaum perempuan dan sedikit kaum laki-laki. Yang ni tak ada, jarang kita nak kulih hadis-hadis lain cerita pasal ini. Sebab tu Sayyidina Anas bin Malik kata begitu. Sehingga nantinya seorang laki-laki akan mengurus 50 orang perempuan. Ini berlaku. Berlaku di mana? Bukan berlaku tempat ada. Di universiti pun jadi. Laki ada 2-3 orang, perempuan tu dia 10. Pemain masjid bagus. Pasal laki ramai, perempuan ada berapa orang? 2-3 orang. Ah, maksudnya di kalau kiamat ni, kalau jadi macam-macam di dunia ni, kat masjid ni selamat lagi lah. Kau sebab tu macam di apa, di Lombok ke? Bukan Lombok, mana di Rito ni kan. Semua tempat semua habis. Masjid selamat. Duk utuh lagi kemas. Kan? Wallahu a'lam bissawab. Ketabila. Buaya kita perangai. Keterangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di antara tanda hampirnya kiamat ialah sedikit ilmu agama. Ini pun saya dah cerita dah sebelum ni, kita dah cerita dah sebelum ni. Jadi tak payah cerita banyak-banyaklah. Sikit ilmu agama, tempat mengaji ilmu di kat mana? Kalau peringkat apa nama prasekolahnya, kalau peringkat bawah sekali kita kata prasekolah, ada tadika, ada pasti, ada tabika, ada kemas. Kemas nama apa? Kemas juga memang kemas. Kan tadika kemas. Oh, disebut tadika kemas. Tu peringkat bawah. Naik atas sekolah rendah. Ni hak banyak kan. Hak banyaknya sekolah kebangsaan lah. Sekolah agama ada tak? Ada. Tapi swasta yang urus banyaknya. Nak kena bayar duit 300-400 baru boleh mengaji dalam tu. Kan? Nak free, nak murah, pergi sekolah kebangsaan lah. Kebangsaan ni ada lah. Apa nama pendidikan Islam satu. Kemudian dulu ni, baru ni tambah Jekoh. Dan ni guru Jekoh pun tak tambah dah kot. Tak silap saya. Tak ada lah. Orang lah. Itu zaman apa Perdana Menteri yang ke 5. Dia lah. Tun Abdullah Badawi. Banyak guru agama di Budaya Jakob. Tapi lah ni kuih sikit. Saya dengar lah ni. Ada guru Jakob tak mengajak Jakob agama. Dia mengajak ada bahasa Inggeris, ada sejarah lah. Pasal tak cukup lah ilmu apa cikgu hantar. Macam-macam lah. Ada. Jadi Jekov ataupun kita kata belah petang kafar pun tak dan ustaz ustazah tu nak khatam tangan di tangan ustaz ustazah tu. Budak-budak yang lancar pun ada berapa orang lah, daripada 10 orang.
pelajar. Tak dan nak satu-satu nak apa orang ya. Pasal Quran ni bukan jenis mengajak seorang, kalau nak satu-satu nak betul-betul bukan seorang dengan 30 orang 40 orang. Paling kuat 10 orang. Macam di agama Kedah tu seorang guru 10 orang. Kalau lebih daripada tu tak dan nak tasbih Al-Quran. Nak tasbih ni maksudnya dia pi hafal kat ustaz tu. Ustaz kata sah, baru dia sign, baru sebut hari ni 1 sampai 10. Esok 11 sampai 20 ayat lagu tu. Tak dan. Jadi kalau kata di agama Kedah tu depa ambil setahun 150 orang pelajar, depa kena ada guru tahfiz 15 orang. 15 orang. Kalau sampai kata 5, dia perlukan 75, betul tak? Kali 5, 75 orang guru tahfiz saja. Ramai. Jadi tentang agama ni sikit tengok, kita boleh check, boleh buat kajian. Ya, buat kajian kita tengok perhatian, kita tengok pemerhatian kita pun tengok berapa banyak ilmu agama ni dipelajari oleh umat manusia, umat Islam hari ini. Cukup kita boleh tengok, kita boleh perhati dah, kita boleh buat kajian sendirilah, kajian bebas kita saja. Di sekolah rendah banyak mana dia punya. Berapa ayat Quran dia hafal? Berapa hadis yang dia hafal? Berapa hadis Al-Quran makna yang dia tahu? Berapa hadis yang dia tahu? Sekolah menengah pula. Macam mana pengajian? Agama banyak ke? Agama ni sebenarnya agama Islam ni agama yang luas. Berbagai-bagai bidang. Ada usuluddin, pecah dalam usuluddin, pecah tafsir, ada pecah dakwah, falsafah, hadis dan sebagainya. Banyak. Mungkin kita tahu ataupun sedang ataupun tak sedang lah. Banyak. Jadi sedikitnya ilmu agama dipelajari dalam masjid ni. Berapa orang yang mereka bidang betul masjid ni yang mengaji agama, yang mengaji pondok ataupun sekolah agama, berapa orang? Itu kita boleh tengok dalam satu kampung ni ada berapa orang. Budak-budak sekolah menengah, sekolah menengah maksudnya. Berapa orang yang sekolah agama? Berapa orang yang sekolah menengah kebangsaan? Kita tak kata sekolah kebangsaan tu kurang untuk apa nama dah, tapi kita boleh tengok, kita boleh check tengok. Yalah kita tengoklah kemampuan. Yalah sekolah agama macam saya sebut tadi ya. Sekolah agama nak kena pergi hantar berapa banyak duit nak kena tambah hak baik, lagi baik lagi banyak. Kena 300, 400 sebulan, ada yang lebih benda tu nak cari tahu mana. Kan? Yang hak kerajaan punya sekolah agama berebut-rebut nak masuk. Kan? Tempat ada 100 orang hak nak pohon, ratus-ratus. Saya ingat dulu waktu jadi penemuga untuk Matan Mahmud. Budak baru tahun depan tu, saya ingat tahun berapa, 2008-2009. Di Matan Mahmud, Alor Stark tu nak ambil dalam lebih kurang tak sampai dalam 300 ataupun kurang. Nak ambil, yang nak ambil. Yang pintu muka tu 700. Yang nak masuk tamu Al-Ustaz, 5A semua. Tak boleh kurang. 5A 700 orang minta. Markah kartu negara tu 90 kat atas. Bawah 90, minta maaf. Kecuali kabel besar. Tu dia lagi main kabel no. Adi Mak Tahmud tak tahulah. Tempat-tempat lain tu kan ada. Ataupun orang habis masuk, adalah cara dia kan nak masuk tu. Kadang dia ada kuota untuk apalah macam tu dan sebagainya. Banyak kejahilan, ramai orang jahil, banyak sangat budak jahil. Kejahilan yang melanda kita, tak tahu benda-benda yang asas pun tak tahu kan. Banyak terjadi perzinaan, mana bila macam tu, bila benda asas pun tak tahu, mana dia buat maksiat yang kadang-kadang dia rasa dapat pahala tapi rupanya dapat dosa. Pasal apa? Pasal tak ada ilmu. Jahil. Dah jahil tak pergi mengaji, duk biar diri tu dalam kejahilan. Itu masalah besar. Sedar kata jahil tapi tak pun mengaji. Ya Allah, ya Rabbi. Kan? Mengaji lah. Sikit-sikit. Baru ni saya tengok. Baru ni apa? Kemarin kita tengok. Malam. Tengok. Bandi Amok. Kumpulan rock. Ye ye. Lagu tu lah kata kan. Rock lah rock. Mengaji Al-Quran. 3 tahun. Habis. Quran kata saya baru alhamdulillah saya seronok saya boleh khatam Quran. Anak pun dah besar. Ya, alhamdulillah.
Kan? Pakai kalau tuan-tuan biasa tengok TV tu tu dipakai dipakai top dipakai apa bagi apa? Oh, topping. Tutup muka dah. Ah, badi amuk. Kan? Dia kadang dia pi show Sabtu Ahad, Jumaat satu Ahad kadang orang pi show, orang jemput dia pi menyanyi. Balik 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 tu kadang petang tak larat dah tapi kita duk fikir aku nak kena mengaji Quran, semangat dia pi mengaji Quran pula dia kata maghrib tu. Oh, tak apalah. Mudah-mudahan lepas ni makin dia tambah ilmu dia, kan? Itu bandi amuk. Tentu tak kenal tak apa, saya cerita bilah, kan? Jadi macam itulah Allah Ta'ala buka pintu. Banyak terjadi perzinaan. Nah, tak usah sebutlah ini cerita dia ni. Kalau benda buka cerita ni tak habis. Macam-macam pasal hal ini, kan? Kadang-kadang lah, suami sendiri pergi tangkap bini dengan orang. Kadang bini tangkap lelaki. Macam-macam hal tu jadi. Allahu Akbar. Kadang-kadang mungkin berlaku dalam kawasan karya kita ataupun sebelah rumah kita. Kadang-kadang sedikit kaum lelaki-lelaki dan ramai kaum perempuan ni. Statistik penduduk dunia pada hari ini menunjukkan bahawa jumlah kaum perempuan lebih banyak dari jumlah kaum lelaki-lelaki. Di sebahagian negara terdapat perbandingan setiap seorang lelaki-lelaki berbanding dengan 11 wanita. Satu lelaki 11 perempuan. Dan kalau kita teliti di segenap tempat, kita akan dapat buat kesimpulan bahawa perempuan lebih ramai daripada lelaki-lelaki. Kadang-kadang ada setengah-setengah tempat tu lebih daripada 50. Satu lelaki lebih 50 perempuan. Saya ingat dulu ni di UUM pernah saya dapat info beberapa tahun yang lepas, kawan ada abang. Oh, sini kadang-kadang untuk satu kuliah tu tempat lain pun saya ingat semacam seorang lelaki-lelaki tu penuh perempuan. Lelaki tu nak masuk pun malu. Lelaki yang malu, bukan perempuan yang malu lah ni. Lelaki yang malu, perempuan dia dah ramai, nak malu apa? Duduk ramai-ramai. Kadang-kadang boleh kata kalau lelaki tak masuk lah, malu ingat malunya, kan? Dia main pula. Menurut Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, sebab jumlah kaum perempuan lebih ramai dari kaum lelaki-lelaki adalah akibat peperangan yang berlaku. Kerana yang banyak terbunuh dalam peperangan adalah kaum lelaki-lelaki. Bukan perempuan yang banyak terkorban, dia lelaki-lelaki. Selain itu, Allah Ta'ala pula menghendaki bahawa kebanyakan bayi yang lahir dunia adalah bayi perempuan dan sedikit sekali bayi lelaki-lelaki. Ini kita boleh buat kajian. Dalam masjid ni pun boleh lah. Kan? Tuan-tuan ada berapa orang anak? 5 orang. Berapa lelaki, berapa perempuan? Jumlah tengok agak-agak lelaki ramai ke perempuan ramai? Kau tuan-tuan, tuan memang buat dah kajian? Ish, tak pasal nak buat kajian pula, kan? Kok-kok lah rajin. Bila nak? Hang berapa? Aku 3 lelaki, seorang perempuan. Hang berapa? Hang kira. Boleh nak buat kerja. Baik, itu yang disebut dalam hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang ramainya perempuan di hari kiamat, sedikitnya lelaki. Maka bila jadi macam tu, kita berwaspadalah sebab dah dekat kiamat kita ni sebenarnya. Baik, kita terus hadis dah panjang sangat ni, cerita pun padanya sikit lah. Hadis yang ke-20. Hamba jadi tuan dan berdirinya bangunan-bangunan pencakar langit. Yang ni sebenarnya dah kita baca hadis 40 hadis hari tu, Matan Arba'in. Jadi kita baca sekali lalu je lah, tak payah dengar panjang-panjang lah kot, kan? Kita dah cerita hari tu ni hadis yang ke-1, yang pertama ini. Ingat tak ingat? Jadi kan, ada punya Umar, nampak? An Umar bin Al-Khattab. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Tu titik-titik tu maksudnya hadis tu panjang, kan? Itu kita baca hadis ni panjang. Dia ambil tangniah tentang alamat kiamat. Qala فأخبرني عن الساعة قال
mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il qala fa'akhbirni an amaratiha an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-urata al-'ala ri'a'a asy-sya' yatatawaluna fil bunyan rawahu muslim. Artinya, daripada Sayyiduna Amr bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah. Mana ya, tuan-tuan ingat tak? Itu tanya apa? Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kemudian baru main ni. Kemudian Jibril alaihi salam bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Jadi dalam hadis tersebut Jibril tanya, cerita mata sa'ah, bila berlakunya kiamat. Nabi pun apa nama, lalu Nabi pun jawab, orang yang ditanya tidak lebih dari mengetahui orangnya. Maksudnya orang yang ditanya tu maknanya Rasulullah lah. Apa nama ni, orang maksudnya Rasulullah tak kat macam nak tak balik, kita buat terbalik, apa faham, orang yang menanya tu maknanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Yang ditanya tu Rasulullah, yang menanya tu malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia ketika itu tanya. Sahabat duk ramai-ramai duk depan duk tengok, duk menyaksikan kedatangan Sayyidina Jibril, tapi dia tak tahu siapa dia. Ramai kat depa tu. Depa duk heran, kok mana? Mana ada dah di kalangan kita ni lebih alim, lebih tahu daripada Rasulullah. Rasulullah kata pula kat kawan tu, orang yang tanya tu dah lebih tahu daripada orang yang ditanya. Hang lebih tahu pada aku lah, kita kata. Sahabat heran, kok mana dia tahu ni? Siapa dia ni yang lebih daripada Rasulullah ni? Macam itulah. Maka Jibril lalu berkata, kalau begitu cuba khabarkan kepadaku tanda-tandanya. Orang tu pun tak jawab. Sebab dia pun tak ada jawapan. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala hanya Allah Taala mengetahui bila harinya kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila hamba sahaya melahirkan tuannya dan engkau melihat orang yang berjalan tanpa sandal, bertelanjang lagi miskin dan hanya menggembala kambing, tetapi mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Dan terus kepada keterangan, di antara tanda-tanda kiamat ialah bila hamba sahaya melahirkan tuannya. Maksudnya akan banyak jumlah hamba yang akan digauli tuannya. Ini zaman yang ada hamba lah. Lalu ia melahirkan anak, maka anak ini berpangkat seperti ayahnya. Maksudnya ada tuan, seorang tuan, tuan ni dia ada hamba, dia gauli hambanya, sah, halal, dapat anak. Anak tu pangkat macam ayah dia. Macam tu. Tuan lah dia. Iaitu sebagai tuan terhadap ibunya sendiri. Dan ada juga sebahagian ulama memberikan pendapat bahawa contoh ini, tapi lari ni dia tak ada dah. Apa nama ni, macam ni punya cerita. Tak ada dah hamba sahaya macam dulu. Amah-amah tu bukan macam dulu, sebab amah kita, kita bayar gaji kat dia. Yang ni dah milik kita. Dan ada juga sebagian ulama yang memberikan milik tu, maksudnya seperti mana kita ada kereta, kita ada rumah, benda-benda yang lain macam itulah. Dan ada juga sebagian ulama yang memberikan pendapat bahawa contoh ini adalah simbolik kepada keadaan yang sudah terbalik. Maknanya terbalik habis semua. Patutnya tuan yang perintahkan anak hamba ni, hamba perintahkan tuan, lebih kurang lebih itulah. Itu contoh kan. Banyak lagi benda terbalik, sepatutnya macam ni tapi macam tu. Sepatutnya macam tu tadi macam ni. Di mana tu kita kata dunia dah terbalik kan. Di mana hamba menguasai tuan dan bukan tuan yang berkuasa ke atas hamba. Maksudnya nilai dan kedudukan sesuatu itu telah terbalik. Pemikiran manusia sudah terbalik, di mana yang baik dikatakan buruk dan sebenarnya yang buruk dikatakan baik. Jadi kalau kita tengok lebih dekat lagi, maksudnya
ialah ibu melahirkan anaknya. Ceritalah lah yang sesuai untuk kita bahaskan dan masukkan dalam keterangan hadis ini. Mak lahirkan anak. Anak ni bagi arahan macam-macam kat mak. Tak kira hak anak, hak kecil-kecil boleh gagah lah. Ni hak yang besar, besar panjang duk bagi arahan kepada mak. Mak buat tu, mak buat ni, mak buat tu, mak buat ni dan sebagainya. Padahal dia boleh buat sendiri. Depa goyang kaki saja. Kan? Mak duk masak tiap hari kat depa, depa duduk tak buat apa pun. Ha, yang tu kan. Macam-macam arahan. Anak lelaki, cara anak lelaki, anak perempuan, cara anak perempuan. Biarlah mak tu susah. Biarlah mak tu duk buat macam-macam dah tua. Anak duk relax tengok cerita Korea, tengok handset, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Tu tanda-tanda kiamat sebenarnya. Tanda kedua, apabila orang yang miskin yang tidak mempunyai sandal atau pakaian, yang semestinya kalau ada punya sedikit wang, maka ia hendaklah mendahulukan membeli makanan atau sandal yang lain. Tiba-tiba dia telah mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi yang tentunya terpaksa berhutang dengan orang lain. Maknanya dia tidak ada kelayakan. Nak kata dia ni macam mana? Ada duit banyak ni. Tiba-tiba dia buat bangunan yang tinggi-tinggi yang hebat. Padahal diri sendiri pun tak turun. Macam tu. Diri dia sendiri pun memerlukan lagi macam-macam. Kasut pun tak ada. Pakaian pun koyak. Kita kata patutnya dia ni tak sesuai. Dia ni tak layak buat bangunan yang hebat-hebat, tinggi-tinggi. Kok mana dia boleh ni? Daripada apa yang dia buat. Kan? Tiba-tiba dia telah mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi yang tentunya terpaksa berhutang dengan orang lain. Ada pula yang menerangkan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah orang yang miskin. Di akhir zaman nanti akan menjadi kaya raya dengan tiba-tiba. Sehingga ada orang pada waktu kemarin masih mempunyai sandal, tiba-tiba hari ini dah ada berdiri bangunan yang besar. Kan? Hari ini dia baru ada takat nak makan lepas kari pagi makan petang. Esok dia ada duit belanja. 7 kali hidup mati pun duk banyak lagi duit dia. Heran. Macam mana yang jadi macam tu? Jadi banyak lah. Jadi kita ingat kita dah cerita hari tu ni. Tapi cukuplah dekat tu nak cerita pun. Banyak benda nak cerita lagi. Masuk ni dalam ni, masuk dalam keadaan suasana yang macam ni kan. Dikaitkan pula ada setengah tempat di sebuah negara sedang rasuah. Kan? Dia menang, dia politik apa semua ni habis semua benda jahanam. Kadang politik ni pun selalu satu hal. Politik bukan untuk kita kata menjaga rakyat, tetapi masalah nak menjahanamkan rakyat, menjahilkan rakyat, biar rakyat dalam keadaan jahil supaya dia boleh kaut keuntungan orang tak tahu dan sebagainya. Macam-macam kalau kita dengar kita pening kepala. Baik, kemudian sudah takat itu, kita terus ke itu dah kita dah bincangkan. Tuan ingat tak tahulah yang awal-awal dulu ni. Hadis yang ke-21 ataupun tuan boleh mengadap tengok balik kitab itu yang kita baca hari tu ni. Hadis yang ke-21. Ada boleh. Boleh. Ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa qurra'un fasaqah. Akhrajahu Ibnu Adi fil Kamil. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyi dalam ting sat. Selagi akan ada di akhir zaman ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Bahaya bila ada dua-dua ni.
ahli ibadat tapi jahil, ada ulama tapi fasik. Maknanya ada di kalangan para ulama, bukan semuanya. Itu yang salah, kadang-kadang kita hukum seorang buat salah, hukum satu semua sekali. Semua tak boleh pakai. Tengok kawan ni buat ni, padahal dia seorang kan, ataupun dua orang ya, hukum semua tak boleh. Pasal Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dah sebut, dah janjikan bahawa umat Islam ini akan terpelihara sehingga hari kiamat. Akan ada puak-puak taifah yang zahirin al-haq, yang betul-betul menzahirkan kebenaran. Memang akan ada sampai hari kiamat. Allah Ta'ala jaga umat kita. Umat Yahudi, Nasrani semua dah jahannam, tapi umat Islam jaga. Di samping itu kita tak menafikan ada beberapa orang, yalah kita kata orang apa, dalam kita punya pepatah macam itu, dalam satu tangkai apa mesti ada apa buruk apa benar tak? Ha? Nangka banyak apa? Tak tahulah, ada lebih kurang lagu tu lah kan, kita kata kan. Ha, ada. Kadang-kadang kita bawa balik durian. Ada seulah dua ulah yang kita kata orang kerah tu apa ya? Ha, lagu tu lah. Kan? Macam tu. Jadi tak betul ya kalau kita duk buat macam tu. Dan samalah juga dalam banyak-banyak, contohnya pelakon. Pelakon semua tak boleh pakai. Ada pelakon yang dia jaga solat apa semua, aurat dia jaga. Okey. Baik, keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa di akhir zaman nanti akan ada dua golongan ini. Akan ada golongan ini. Jahil dan yang rajin beribadat. Jahil tapi dia rajin beribadat. Yang ni kadang-kadang senang ditipu oleh syaitan. Perlu ada ilmu. Hang orang masjid kata orang masjid kah, kena ada ilmu, kena tambahkan ilmu. Buat pengajian, hadir pengajian. Kan kalau tak main sini, pi tang lain. Kita agak sesuai dengan kita lah, suka ikut suka, tapi mengaji je. Jadi kena bagi ada, kena rancakkan ilmu. Majlis-majlis ilmu yang sebegini. Saya kalau buat di majlis saya, duk usaha buat ni, aku dalam ni kena bagi orang yang kampung kita ni tak boleh tambah ilmu. Kena ada kesedaran berilmu. Saya kalau kata saya subuh saya duk buat tazkirah. Habis-habis subuh wirid-wirid apa tazkirah 5 minit 10 minit buat. Setiap hari buku lain, setiap hari kitab lain. Tak cerita banyak, cerita sikit. Ambil berkat sambil-sambil dengan para kalangan para ulama, cerita-cerita. Satu untuk depa yang mendengar, lebih-lebih lagi untuk kita yang bagi ni, supaya kita pun sentiasa dengan ilmu pengetahuan. Kita tambah ilmu kita, syaitan takkan mudah untuk memperdayakan kita. Sebab ada orang jahil, dia ibadat rajin, ya Allah. Ada orang tu sampai ada saya kenal, dia sampai waktu dia sembahyang. Ini kenal, kenal subuh. Sampai waktu dia sembahyang. Tanya, masuk azan lagi? Ah, masuk dah. Pergi sembahyang tu. Lagi masuk. Tapi ilmu tak tambah takat tu ya. Sayang tu siapa? Sunat tak buat. Padahal sunat tu pahala besar. Sunat tak apa lah. Benda sunat tak apa lah. Tapi sebenarnya orang yang betul-betul berkesan daripada ibadat kuat yang fardu yang dilakukan, dia akan bawa sampai dia akan banyakkan amalan sunat dia tu, solat sunat. Allah Ta'ala terima, tanda Allah Ta'ala terima solat fardu kita ni, kalau solat lah, maknanya dia akan tambahkan amalan sunat dia, solat sunat dia, rawatibnya, duhanya, kiamulainya dan sebagainya. Kalau tidak, dia ada masalah. Walaupun ada seorang sahabat mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kata aku ni jaga yang wajib dah, boleh masuk syurga tak? Boleh. Boleh. Kalau betul-betul istiqamah, kalau macam tu, dosa pun tak buat apa semua, tak apa, memang masuk syurga. Tapi kita ni macam tu lah kata-kata. Kadang-kadang tu bukan betul-betul banyak alasan kita. Ada orang yang jahil rajin beribadat. Orang yang tadi ni, kawan yang tadi yang terkenal, dia pergi mana-mana pun, jauh tahu mana pun, dia takkan buat jamak qasar. Dia akan buat penuh. Dia kata tak kira, aku dah buat yang ni, anak abang tu aku kemalas. Lebih kurang lagu tu lah, ujah lah tu. Padahal itu dah rukhsah.
ataupun kemudahan yang memang ada dalam agama. Antaqsuru minas salati in khiftum, ada disebut dalam surah An-Nisa, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam kitab Mazhab Syafi'i, dalam kitab-kitab ada disebut. Tak mau mai ikut mana pahaman ni, kita kata. Dan sebagainya yang macam tu. Ada yang itu rajin sembahyang tapi masya-Allah kita heran. Sebab macam ni. Taklah salah juga, cumanya itulah kita kata. Sepatutnya ditambahkan ilmu dan sebagainya lah, kan? Macam tu. Sebenarnya syaitan telah berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. Oleh kerana itu, ia menggunakan beberapa cara yang berlainan kepada orang-orang yang berlainan pula. Ia dia main orang jahil, cara orang jahil, orang yang alim dengan cara orang yang alim. Tapi orang alim ni susahlah sikit dia nak main. Walaupun ada yang diberdayakan, tetapi yang jahil lebih ramai diperdayakan oleh syaitan. Bagi si jahil, syaitan menyuruhnya supaya rajin buat ibadat. Jahil syaitan hang rajin buat ibadat, tapi tak reti, tapi jahil. Tak boleh apa. Syaitan boleh masuk tu. Masuk tu kadang-kadang penyakit-penyakit, contohnya macam ujub, takriyak, takabur, duk bersarang dalam hati. Dia tak sedar dalam hati dia tu dah terpalit penuh dengan dosa-dosa batin, maksiat-maksiat batin dan sebagainya. Kerana ibadat orang yang jahil itu tidak sah atau sekurang-kurangnya tidak sempurna. Sekurang-kurangnya tidak sempurna. Dan sudah tentu apabila ibadat itu tidak sah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan tidak mahu orang jahil itu belajar ilmu, kerana bila ia belajar, sudah tentu ia akan memperbaiki ibadatnya. Sebab apa kita belajar? Sebab kita nak dapat amalan yang lebih baik. Kita nak jadi lebih baik. Sebab apa kita duduk macam semua? Sebab kita jadi baik. Bila ada lagi majlis ilmu, kita akan duduk, kita akan dengar juga, sibuk tarah mana pun kita akan usaha untuk kita berada dalam majlis ilmu sebab kita nak perbaiki diri kita. Tapi kalau orang yang dah cukup dah, tak mau perbaiki diri kita, dia tak peduli benda ni semua, maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bererti kekalahan di pihak syaitan. Untungnya orang yang belajar, dia diampunkan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama mana dia masih jadi penuntut ilmu. Kerana mungkin ada sesuatu yang dia buat salah, tak sampai lagi ilmu tu pada dia, sedangkan dia sedang duk mencari lagi, dia tak dapat. Itu untung. Tapi kalau kata orang yang jahil yang tak cari ilmu, bila dia buat salah, terus dihukumkan dia, kerana memang hang jenis tak mau cari ilmu, memang hang jenis kan, memang hang jenis apa nama, tak mau ilmu, tak mau nak baik diri hang dan sebagainya macam tu. Jadi untung kita jadi penuntut ilmu. Sampai bila? Sampailah kita dimasukkan ke liang lahat. Begitu pula halnya dengan seorang yang alim yang sudah banyak ilmunya. Syaitan akan mengemukakan macam-macam alasan agar dia malas berbuat ibadat, sehingga dia meninggalkan ibadat yang sunat. Itu dia. Dan akhirnya yang ilmu pun semacam juga. Ada ilmu banyak dah, tak payah buat sunat dah, buat wajib sudah. Pun macam tu dah. Apa macam tu pun dah ada macam-macam dia main. Maka dengan ilmu yang ada di dadanya tidak berfaedah, bahkan akan menjadi musuh kepadanya pada hari kiamat nanti. Maka itu adalah keberhasilan syaitan dalam usahanya. Kita tengok salafun salih, ulama-ulama yang terdahulu, banyaknya ilmu di dalam mereka, hafal macam-macam kitab, hafal Al-Quran, hafal hadis, tetapi masih lagi memperbanyakkan banyak amalan ataupun ibadat mereka. Ilmu banyak, amalan pun banyak. Jangan salah satu. Ilmu banyak, amal tak ada banyak sangat pada orang. Takat-takat ada ya. Ataupun sebaliknya. Maka itu adalah keberhasilan syaitan dalam usahanya. Gejala yang sedemikian rupa dapat dilihat dalam masyarakat kita, di mana yang rajin beribadat itu adalah orang yang jahil, dan yang mengabaikan hal-hal ibadat itu adalah terdiri dari orang yang punya ilmu pengetahuan. Tu dia kena usah. Orang yang ada ilmu, banyakkan beribadat wajib dan sunat. Orang yang tak ada ilmu, kena mengaji bagi pandai, bagi rajin, supaya kita tahu setiap yang kita lakukan tu apa sebab kita buat. Tak mau saja takat kita main, apa hang buat ni pasal apa? Aku tengok kawan tu buat, aku pun buat lah. Pasal apa hang buat gini? Tadi apa nama, macam-macam lah alasan-alasan yang macam tu
yang kita kata nak, kita kata tak kukuh alasan ataupun sebab munasabah. Biar kita tahu apa dia, kenapa kita buat. Aku mengaji macam ni, kurang-kurangnya dalam kitab ni sebut lagu ni, ustaz ni sebut macam ni, kan. So kurang-kurangnya tahu lebih lagi ada hadis Nabi, ada sebut dan dalam Al-Quran macam tu. Ikutlah, maknanya kita tahu apa sebab yang kita buat, bersebab. Jangan kita buat tak ada sebab, main ikut-ikutan sahaja. Itu bahaya. Lebih-lebih lagi kalau dalam bab ataupun hal aqidah. Wallahu a'lam. Kita dapat 3 hadis, alhamdulillah. 50 minit berlangsung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma, rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة أسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.